بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan juga dijelaskan dalam sanad yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah juga radhiyallahu an, di sana disebutkan kharajat ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari wa ana jariyatun lan ahmal lahma. Dahulu saya keluar bersama Rasulullah sallam dari sebagian safarnya dan saya adalah seorang anak muda, orang perempuan yang menginjak dewasa yang tidak memiliki lahma, daging. Maksudnya adalah walam ubdan, tidak gemuk. Ya. Jadi pada suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam berjalannya Rasul. Kemudian apa? Diceritakan saya seorang yang kurus, tidak gemuk. Faqala linas. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada para manusia, maksudnya para sahabat dalam rombongan safar tersebut, taqaddamu. Dahululah kalian, dahululah kalian semua. Fataqaddamu. Kemudian para manusia dari sahabatnya Rasulullah SAW ini berjalan dahulu. Kemudian apa? Sendok gurunya Rasulullah SAW, qala li. Rasulullah SAW berkata kepada saya, ta'ali hatta sabiqaki. Ayo berlomba sama saya, lomba lari sama saya, sampai saya bisa mengalahkan kau. Antara Rasul dengan Aisyah berlomba lari. Aisyah menang ya, dan mengalahkan Rasulullah SAW. Karena apa? Masih kurus, belum gemuk. Kemudian setelah diam lama, waktu yang lama, fasakata ani hatta idha hamaltu lahma wa badantu nasitu khrajtu ma'a fi ba'di asfari. Kemudian setelah lama terdiam, enggak diungkit-ungkit lagi masalah lomba lari dengan suaminya, ya. Sampai datanglah saya seorang yang miliki daging, maksudnya seorang yang gemuk. Dan disebutkan sampai saya itu lupa, tidak bisa menyebutkan sampai lupa, sudah lupa. Tapi Rasulullah SAW ini seorang suami yang masya Allah. Setelah keluar bersama Rasulullah SAW dalam salah satu safarnya, Rasulullah SAW mengatakan persis seperti yang ya, tahun-tahun yang lalu. Faqala linnas taqaddam, mengatakan kepada manusia, ayo kalian duluan, duluan ya, bareng-bareng berjalan dengan para sahabat, duluan para sahabat. Sumaqola, kemudian mengatakan lagi apa? Ta'ali hadal sabiqoki. Ayo berlomba lagi lari ya, berdua antara Aisyah dengan Rasulullah SAW, sampai saya bisa mengalahkan kamu. Kemudian berlomba, akhirnya Rasulullah SAW mengalahkan saya, Sina Aisyah ya, jadi gantian. Nah, kemudian Allah, ini menjadikan apa? Menjadikan tertawa, bahan senyum, jadi ketawa karena dahulu menang Aisyah, sekarang yang menang Rasul gitu. Setelah kedua, dan beliau mengatakan apa? Hadza bitilka, ini balasan dengan yang dulu, yang itu. Artinya apa? Satu-satu menunjukkan apa? Bagaimana Rasulullah SAW memiliki sendokoro dengan para istrinya.